opening nih. Oh, kita bau lah. YouTube. Pusing gua guys. Udah pusing gua gue. Nurun guys ya, ngomong jujur ya, gua nggak nurun tapi orang-orang pada naik gitu. Semoga aja bermanfaat. Maksudnya kayak sebenarnya ini semua orang tahu sih, cuman kan aku jelasin buat kalian nggak tahu aja kan. Mungkin beberapa orang yang belum tahu gitu loh. Dan aku mau jelasin bukan sok pinter cok, tapi kan cuman mau berbagi trip dari aku. Tapi aman bro, thank you bro. Halo Mas Baim. Takut juga. Tui bro. Halo Mas Baim, kemarin ikut liburan nggak? Oh enggak ya? Kenapa? Ya ikut liburan siapa? Sama Raffi Ahmad. Oh enggak, gua enggak bro, kerja bro. Iya sih. Tapi kelihatan seru, refreshing gitu kan bu. Ini enak banget. Lord One bro. Lord One artinya itu di cupu. Seandainya kau nyau tahu alaikumussalam. Yang lainnya mana tadi ya? Cuma kita bertiga bro. Saya nonton selang YouTube guys. Kita tuh gak boleh salah ngomong sama Mas Baim. Gak nanya gua. Bentar, kita pakai facecam Eko. Mana facecam lu? Mana? Kita jaim dulu dikit-dikit. Udah lah. Ini sambil kita liatin apa yang aku bilang apa yang itu yang trip pas hang. Asal teman enggak tahu diri, teman lagi live, bukannya nyalain facecam, nyalain. Iya, step minum Mas Baim tuh dedekan itu. Nope. Gua nyalahin anjir. Ya, bisa aja lu. Hah? Serius, Mas? Masa enggak lah gua dedekan, bro. Enggak lah, emang itu, emang enggak bisa gitu kan. Biasanya sering nonton YouTube gitu loh. Sekarang Discord bareng, wow. Aja. Aduh, coba. Diam. Ini kalian diam dah. Enggak bisa. Iwan. Ah. Wan. Ah. Iya. Main enggak MPLI? Iwan maunya kan mau itu ceritanya pengen rehat kan. Maksudnya kan Iwan bilang udah ketinggalan gitu loh sama Bejon. Terus kan juga susah kan yang cocok sama anak-anak kan, ya udahlah. Kita fokus. Kita lagi miss sama Mas Baim, Fredo, Mas Eko sama Dongki. Wah, asik. Kondisi asik. Kontak patah ini kafe lu orang ini. Colok. Lu di Dota jadi enggak jago yo. Kira-kira oke. Enggak jago dia, Mas. Dia hero pool-nya dikit lagi. Gimana tuh, Ler? Dulu kan ngomong songong aja dia. Batu banget, parah. Batu, Wan, sumpah, nggak di Dota, nggak di Dota, batu, bener. Tapi katanya kalau dia pakai hero dia yang kayak cow, kayak misalnya di ML kan cow itu. Nah, kalau di Dota tuh ada hero dia tuh jago katanya. Kan gua ngomong, kalau gua di Dota tuh KOP, SF gua tuh nggak ada lawan, itu ranking. Nggak ada lawan, kalau itu Wan. Bummer. Makin jadi. Oke guys, kita nanti mau jelasin yang trik and trip biar kalian pasking. Gimana ya, sebenernya gak pasking. Ini gue lah sama friend ini orang. Darah semua dingin nih. Ini contoh nih, kalian misalnya gini kan. Nah, liat darah. Skill luas skill 1, kalian udah bikin skill luas skill 1 ke tembok mana? Misha, luruk. Nah gitu, itu kan kelihatan pasing. Kalau gue mah kalau itu gak pasing guys. Itu contohnya, satu contoh gitu. Kalau udah mikir skill luas skill 1 tembok kemana gitu kan. Kemana, terus kayak gini ya, abis itu kemana. Itu gak pasing kok. Gak ada flicker ini. Namanya kalian udah mikirin next step itu. Kalau kalian ulti, kalian mau ke padang mana duluan? Celetot. Contoh nanti. Biarpun nggak mati kita contoh nanti biasa. Kita clear dulu dah. Another word for splendor. Ih, ada jungle-nya, cok, bersih jungle-nya. Kita beli sepatu dulu, sepatu. Kemana HC-nya? Ke bawah ya? Ke atas. Aku bisa ke atas sih. Kang Arif. Ini kayak gini, guys. Oh, ini gak ada energi nih. Ini, gak usah.
Gak usah, kalau itu udah gak ada skill. Mati, mati. Double prime. Mati, Ogon! Goblok! Goblok! Kita pemain lagi, kita pemain. Wah, direk-rekan sama itu cowok lenanya. Ken! Ya ampun! Goblok banget gue, cowok anjing, anjing. Yur, yur. Mau gak, Selena? Yur. Kang Arif, Kang Arif! Ada flicker gak sih dia? Yur! Gak ada. Gue tadi pikir dia mau lewat situ, an. Sabar, kita ada healing dari Rino. Ini gede healingnya. Bisa di bet sih, Yur. Bisa bet, Yur. Boleh. Gua bet, Wan. Mau bersiapa, Mas? Ya, gua yang tepin. Gua yang tepin tower dia, Yur. Ya, lu diem, Yur. Tapi maksudnya gua tepin damage-nya lu, Nok. Maksudnya bukan ke lu. Lu nya nembak ke gua! Gak di-heal loh gua sama si Yur. Nge-heal canto. Emang salah gua apa sih sama mu Yur? Tadi gua dan gua tadi di-heal. Ya, gua kasih tau. Banyak nyamuk. Saiki loh. Putus kan itu Yur. Oh itu semua putus jalan kiri. Kok ini ku kecap pedus. Emang gua kan goblok kok. Ini gak ada pikir Sena nih. Aku gak ada rating Yur, gak ada rating. Sini, gua pancingin. Mas, aku save dulu ya, Mas. Lu di mid dulu ya mainnya. Kita main save dulu, guys. SP ke bawah. Heal your. SP ke mid tuh. Kenapa? Kenapa, Pak? Nah, itu api full minta heal. Manja, dasar manja. Shieldnya bisa di heal gak ya? Gak bisa aja. Ih, gak ada efek kah? Ke Mas Baim lagi nih, ya enggak, ke Mas Eko. Yuk, tabrak yuk. Kang Arif. Ayo, gua gak ada energi ini. Sabar. Saya letot on. Sisi atas gua. Nah, ini panahnya pasti mau ngisi gua lagi nih. Moron, gak bisa guys, kalau kita lompat tuh kena health. Kang Arif. Tes. Tatap. Tes. Itu cowok kecil. Kan kamu yang ngomong emang titik kalian udah besar, ha? Emang titik kalian udah besar? Kang Arif. Tes. Gak ada spell lu. Ya say, kalau gua mati baru dimasuk ya. Tes. Baru masuk. Kurang ajar orang anak muda ini guys. Gua mati baru masuk Eko. Masuk lagi bro. Ayo bro. Kecap tuh liat, jangan kau tolong ini asuh. So asik gak sih? Jangan koplok. Let's go Mas Baim. Dah aku ambil tabung, aku ambil bablu. Ini jurus senjata rahasia Evo, cok, don't be expert. Cuma kaki lu udah tremor dulu. Akhirnya gak ada sih. Senjata rahasia Evo dulu, gua expert, guys. Ntar gua ambil dulu. Banyak, Wan. Dulu, apa, expert senjata rahasia kita, kan? Gua bilang ke Mas Baim, bro, cok, gila, gak tuh. Nangis! Kan lu udah keluar, jom aja, Wan. Apa, Yur? Iya, itu apa senjata rahasia Ivo kan? Iya. Kasih gua tremor dulu ya. Hanya Iwan tuh iya. Itu gua keren dong bisa mancing. Waktu. Kasih. Dah. Yang berapa ya? Hoax nggak sih ler? Mayat itu hoax sih mas. Kau ini kau mata dan cok. Mengok. Blok. Kang Arif. Nggak ngomongnya nggak ada bukti. Nih kayak gini guys. Gila. Yang penting gua udah pernah sempet punya akun apa?
di nasional tuh kan kenal juara lomba apa open. Lomba open. Lomba open apa ya? Anjing. Anjing. Oh bahaya nih, bahaya nih. Karet, karet. Batu. Mana healing duyur? Tadi lu enggak healing Mas Baim yur. Wah, lu parah banget sih katanya. Katanya dia ada rahasia. Dia sengaja nih Mas Baim kayak gini, Mas Baim kayak gini dia sengaja nih orangnya. Tuh. Yang di heal gua, Mas. Oh, parah sih. Iya, Mas Baim enggak perlu di heal. Dia kan kuat. Dia butuh healing juga, co. Tadi kan dia nih beturin buat kita. Ya, Mas Mas Baim kan apa dia kuat. Karet, karet. Lululul, ada Esmi depan kita, cok. Mana Esmi tadi? Tunggu ya, betul-betul. Bersana dia. Kita bewa sama Esmi. Mana Esmi? Mana Esminya? Gua ga dapet sih, bodo amat. Terus gua kita perang. Kita juga, kita juga. Bang, 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 bang. Apa kon? Udah gua ambil babi dulu. Slok. Pulang. Dapat Yurino-nya aja, cuk. Ngomong KS, mari kita pasti KS. Ngomong. KS tuyur. Enggak ngerti. Kontol. Ini ikut-ikut pisan Wan ngomong KS. Tahu sendiri dia kan tuh. Tahu sendiri dia kan tuh. Dia emang KS cok kalau dia tahu. Karet, karet. Enggak dapat masalah tuh. Enggak di heal Mas. Enggak Pak, wah parah si Rino sih. Katanya gua lagi. Enggak kan lu main kan gini, posisi lu kan main Estes kan tank gitu loh. Nanti enggak siur. Mana? Dari kok deck box. Lagi. Gua tahu dia, gua tahu dia. Salah gua lagi. Hah? Kenapa? Ya, karet, karet. Gua ya tahu lagi join ini SS macam apa anjing. Salah gua. Bye bye Yur. Help me. Coba. Me. Kenapa sih Yur? Enggak, ini semuanya gara Rino. Eh kalian ya, gua mati gara dia guys. Emang semuanya Rino. Mas Baim mati sama Yurino. Mas Eko mati sama Yurino juga. Wah, emang gak bener sih. Buka map Yur. Kenapa aku pakai? Yes, wes. Antok ini. Gara-gara Mas Baim sih yang paling benar sih. Mas Baim. Oh ya kan? Eh Wan tuh kuat gara-gara Lea ya. Ngomongin orang-orang itu sadar. Oh sadar kan heran gua. Orang gua udah kena sama Lea waktu itu, cok. Maksudnya zaman gua apa? Aku killer ngomong lagi, KS. Hah? Lah. Hah? Orang kan emang dikasih, cok. Jadi lord dia mau KS. Enggak lah, gua mending jomblo, guys. Pacaran tuh enggak sehat. Baik banget tadi kita di healing sama dia. Sampai coba Bain Hilior. Mau apa dong? Karet. Mati gua.
gua jual jungle ya. Ya ampun. Sini Wan, sini Wan. Oh, bentar gas terus. Anjir, anjir, anjir. Anjir, gua mau trip video. Itu gua 12 ya. Tahu kalian ada kekuatan of Estes ini. Eh, soga mati gua ngadain lagi gua. Yur, hitting gua yur. Seperti Anda menjadi Iron Man. Tahu. Cain tu gitu, cain. Support KS, support KS, matamu KS, KS, KS. Kill cuma 3. Yo KS. Tuh. Putus KB kalian, tahu gak? Putus. Gak buat Oracle, gak perlu. Orang perlu. Ngerti? NOD, NOD, mending slow lah. Goblok. Kok jangan menang kayak gini NOD. Pantes, guys. Pantes kalian gak jago-jago, cok, cok. Kali coba kasih dia rekel ya. Sabar rapin ya. Ding. Kadet, kadet. Barat depan mata, barat depan mata. Apa barat depan mata, guys? Ya jelas-jelas itu. Podcast dulu lah. Wan, podcast dulu, Wan. Podcast apa? Kurang 12 12 menit lagi aku live soalnya. Oh, ya udahlah podcast dulu ya. Ya. Jadi gini contohnya kan kalau gua kan kalau mau fase gitu gua harus skill 2, terus gua udah mikir nih abis skill 2 gua ngapain, mau tembok jatuh tembok ini contohnya kita cepat gitu kan, karena cepat. Tapi kalau biasanya kalau orang-orang kan biasanya gini ya, skill 2 dulu terus dia bingung mau skill 1 kemana, jadi kayak kelihatan lama gitu, jadi kayak hop, nah jadi kayak kelihatan gak pasnya gitu. Jadi terus kalau ulti ya ini guys, ulti gitu, jadi kebal. Jadi kalau kalian ulti tuh kalian udah mikir nih mau ke belakang dulu nih, contoh sini nih. Oh, ini salah, kesalahan. Oh. Ini gak bisa tuh, sini. Kalian udah bikin mau sini kan, sudah kan? Oke, itu biar sinkron itu. Jadi kalian udah tebak mau kemana dulu, terus kalian muter gitu. Kalau kalian kaget gitu kan, tiba-tiba pas itu kalau kalian gini kan turun dulu, terus kalian kayak bingung mau kemana dulu. Oh. Jadi kayak kelihatannya nggak terlalu cepat, terus ada trik juga cara main link tuh biar bisa ambil cepat nih. Kalian harus berdiri di dekat sini, gitu. Anjing nggak nyampe. Di mana ya, kayak di dekat sini deh harusnya, sini. Gue juga nggak ngerti juga guys, pokok kalau orang pasien tuh dia selalu mikirin next step gitu loh. Kayak kalian main carry, kalau kalian kan kayak gua kan main carry suka ngebet itu. Gua tahu kalau gua ngedes ke depan, gua bakal nyuma damage berapa gitu. Gua bakal mati atau enggak. Yang penting tahu itu doang sih. Ngerti gak sih? Gua kalau jelasin aku enggak bisa gitu loh. Kalau praktik bisa, cuma aku enggak bisa jelasin itu.
Intinya kalian udah harus mikir itu. Contoh gue mau skill 2, skill 1 gue mau skill 2 ke depan, terus gue mau tembok sampai ke tembok sini contohnya. Nah itu kayak gitu itu. Makanya kadang-kadang gue tembok kan cepet karena gue udah mikir abis gue tembok ini mau ke tembok mana. Makanya gue kadang kelihatan cepet. Padahal sebenarnya itu gak cepet guys. Itu namanya mindset otak kalian aja gitu. Untuk kita tebak udah nih ya, gue mau skill 2, gue mau tembok ini, terus gue tembok ke tarp ini, terus tembok ke blue bump, tembok ini, blue bump ini. Tuh, kayak gitu tuh kayak kelihatan cepat gitu. Ini jadi slow hand anjing. Pernah mikirin gitu dah. Mikirin dulu sebelum kalian ngeluarin skill, tapi jangan terlalu banyak mikir mainnya guys. Setidaknya mikirnya selama 2 detik, kalau lewat 3 detik kan mesti keburu kabur gitu. Kalau nggak kalian keburu ke game. Jadi kayak udah mikir, oh ke sini gue mau main, ke sini DC, oh iya ya. Halo Bang, udah kah? Nah, itu di manual ya. Lu lihat tuh cara main itu dengan benar. Lu pasti kangen sama cara main tank gua. Masa? Boleh sih, main kangen sih. Iyalah. Mana? Oke. Ada Gustian tuh, gak mau main Gustian. Gus mau main gak Gus? Dia mau main mana lagi ha? Satu. Lagi main dia. Oh lagi main menorak ya. Yes. Ini menarik. Full cooldown. Aku pakai emblem link tuh, ntar ganti-ganti guys. Kalau gua kadang-kadang gak mau beli sepatu ya. Ya. Kalau gua bikin sepatu ya, sama Wintaker itu, gua pakai emblem ini. Cuek koyo bangsat. Ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.